Mari kita berdoa. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarganya Bapak Uya-Kuya, sahabat saya juga Bang Uya-Kuya. Apalagi waktu itu pernah kita punya pengalaman sama almarhum bapaknya Uya-Kuya. Kita pernah ketemu di Tanah Suci bareng-bareng. Beliau baik sekali. Dan memang Kang Uya sendiri itu apa ya, termotivasi untuk masuk di politik itu karena memang keluarganya juga termasuk support dari papanya juga almarhum. Katanya tadi dalam keadaan sehat, waktu itu sudah sempat di jantungnya sudah baik, tapi cuman mungkin Allah tadi lebih sayang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi aku juga baru dikabarin jam 12 itu setengah satu, aku lagi masih ada di kantor kabarin. Jadi aku tadi menyempatkan untuk mendoakan, untuk melihat yang terakhir kalinya, penghormatan yang terakhir untuk almarhum bapaknya Kang Uya. Tapi minta maaf aku nggak bisa ikut ke pemakaman karena harus ada kegiatan lagi. Sekali lagi untuk Kang Uya, sekeluarga, Mbak Asri, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan juga keluarga diberikan ketabahan.